Asmara. Lepas M. Fahrudin. Kita lihat M. Fahrudin. Dan peluang didapatkan oleh Shin Hyun-jun. Masih Shin Hyun-jun. Dan kita lihat bagaimana Shin Hyun-jun berhasil merubah kedudukan menjadi 3-2. Delta Sidoarjo unggul atas Arema Indonesia lewat sebuah serangan yang cukup cepat. Dan benar-benar merubah kedudukan. Gol yang luar biasa kita lihat. Gol yang bermula dari asis yang sangat bagus dari Fahrudin. Dan ketenangan yang luar biasa diperlihatkan oleh pemain asal Korea itu sebelum kedudukan menjadi 3-2 lewat asis dari M. Fahrudin. Dan pemain Korea yang kita lihat bagaimana Fahrudin memberi passing yang sangat tepat ke dan Shin Hyun-jun sebelum menjebol bola lebih dulu melakukan capping. Ya, ketenangan menjadi kunci dari Shin Hyun-jun, di mana ia tahu